memperkuat, ya, mengokohkan tiang-tiang agama itu. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama, ya. Alhamdulillah, sejak tadi salat duhur itu sudah diumumkan oleh imam besar kita, supaya yang selama ini salatnya jarang, alhamdulillah sudah rapat kembali. Dan ini kembali kepada sunnah, ya. Kenapa mungkin jarang selama ini? Karena kondisi kita kembali kepada sunnah dengan terjadinya rapat kembali, adab-adab berjamaah itu mungkin sudah terpenuhi, ya. Ya, mudah-mudahan nilai derajat, ya, akan dapat kita peroleh secara pool, ya, dari 1 sampai 27 derajat. Mudah-mudahan juga selama jarang Allah memberikan juga ganda itu, ya. Mudah-mudahan insyaallah, ya. Mudah-mudahan. Tapi dengan kita sudah rapat batiniah, ya, Pak, perasaan akan lebih sempurna lagi kita lakukan. Kembali kepada sunnah Rasulullah. Sawu sufufakum, ya. Wa'tadilu. Rapatkan, perbaiki saf. Rapatkan, luruskan saf. Kan itu selalu diingatkan oleh Rasulullah kepada jamaah yang ikut bersamanya di Masjid Nabawi. Dan ketika Rasulullah selesai salat, selalu Rasulullah menghadap wajahnya ke arah jamaah. Itu ya sunnah sebagainya. Bapak ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kaitan dengan salat ini, kita kan selama ini menggunakan masker, ya, prokes, protokol kesehatan, ya. Dan kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah, ya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yu'tiyar rajul fa inna fis salah, rawahu Ibnu Majah. Rasulullah memang melarang, ya, melarang untuk laki-laki menutup mulutnya, ya, ketika salat, ya. Makanya dasar hadis Rasulullah ini, kalau kita dalam salat menutup mulut itu hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh, kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, termasuk Imam Nawawi juga mengatakan itu hukumnya mubah, makruh tanzih, ya, artinya tidak sampai pada tingkat haram. Makruh menutup mulut di dalam salat tidaklah sampai membuat salatnya tidak sah, tidak. Tapi itu namanya makruh tanzih, tidak sampai pada tingkat haram. Tapi ketika sudah kondisi normal, maka kita jangan lagi menutup mulut, ya. Kita bisa membuka, ya, tidak menutup lagi mulut kita, kecuali dalam kondisi darurat beberapa saat yang lalu. Ini sesuai dengan apa namanya kaidah, ya, al-karahatu tandafi'u ma'a wujuhil hajah, ya. Makruh itu bisa hilang dengan adanya hajat, ya. Makruh itu bisa hilang. Jadi ketika kita corona COVID-19 disuruh menutup pakai masker, berarti memang darurat ada hajah, maka hukum makruh itu jadi mubah dan seterusnya. Bapak ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu
Ya, kita bersyukur ya, keberkahan kita dapatkan kembali dengan safnya sudah rapat, nilai derajat yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan lewat sunnah Rasulullah akan kita peroleh kembali dengan full, dengan sempurna insya Allah. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, salat ini adalah sesuatu yang penting, tidak boleh kita tinggalkan. Gak ada alasan untuk meninggalkan salat. Gak ada hadis ya, kalau kita tidak sanggup berdiri, Rasulullah memberi ruhsah bisa duduk salat kan. Kalau gak bisa duduk, kita bisa berbaring ya. Berbaring selama masih ada, kita normal pikiran ya. Kita dengan isyarat begitu pentingnya salat yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Kecuali para ibu ya, wanita, perempuan haid, seperti ayat yang dibacakan oleh imam tadi ya, petang bulan ya, itu memang diberi keringanan jangan salat. Kalau salat pun tidak sah ya, bagi orang yang ibu-ibu yang sedang haid, melahirkan nifas dan seterusnya, anak-anak ya. Tapi kalau kita orang laki-laki sudah dewasa, apa alasan yang harus kita berikan ya secara makul? Tentu tidak ada alasan untuk menafikan, mengabaikan perintah Allah, fardu'in yang wajib terhadap diri pribadi seseorang yang sudah mukallaf, yang sudah baligh ya, tidak ada alasan. Di dalam sebuah penelitian disebutkan dalam buku Wajah Muslim Indonesia, ini hasil riset ya. Di hasil riset kan ada bisa benar juga bisa kurang benar ya, tapi sudah dinyatakan ini. Masyarakat orang Islam, masyarakat Muslim Indonesia yang melakukan rutin salat 5 waktu itu hanya pada ranking 24.9%. Kalau penduduk kita 270 juta lebih rakyat Indonesia ya, terlebih yang Muslim, nanti kita kurangi yang Muslim sedikit ya. Jadi yang rutin melaksanakan salat 5 waktu itu dipersentasekan 24.9%. Ya. Masih belum 50% ya. Masih kurang sekali nih ya. Masih 1/4 ya. Sedangkan yang rutin melaksanakan salat berjamaah itu hanya 5%. Coba Bapak Ibu bayangkan, padahal sesuatu yang sangat penting, inilah yang membuat kemerosotan, dekadensi moral ya. Ya. Jadi hanya 5% yang rutin berjamaah. Kadang-kadang ada maghrib berjamaah, enggak ada isya ya. Dan seterusnya ya. Seterusnya. Sementara yang bolong-bolong, naluhu anasa ya. Nasa ana maghrib, itu mencapai 57%. Mungkin saya kira itu secara fakta mendekati ya, hasil riset ini ya. 57% yang bolong-bolong ya. Tetapi dikatakan dalam hasil riset penelitian ini, ketika tahlilan, berdoa, takziah tempat orang meninggal, itu mencapai 87%. Lebih tinggi ya. Itu datang tahlil ya, sama dia tempat orang meninggal ya. Malah kenduri maulid, mauludan, maulid
itu mencapai 90% lebih tinggi. Kenapa yang salat berjamaah hanya 5%? Kenapa ketika kenduri maulid 90% orang kenduri maulid? Tahlil mencapai 87%, tapi ketika salat berjamaah hanya 5% rutin melakukan salat berjamaah. Masih naif, lemah sekali. Konsekuensi dari nilai-nilai konstruksi yang dipahami ya. Padahal yang 5% itu harus kita naikkan 5 kali lipat, jadi 25% paling kurang, atau 30% dari jumlah umat Islam di Indonesia. Ini masih jauh ya dari harapan ya. Mudah-mudahan insyaallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini harus dimulai dari personal diri kita masing-masing, ibdak binafsik. Dalam keluarga kita perkuat budaya salat, insyaallah dia akan jadi sebuah kebutuhan ya. Samping kewajiban sehingga tinggal salat berjamaah, merasa perasaan ini gusar. Kenapa sampai tertinggal salat berjamaah? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah kan juga mengatakan, "Zayyinu buyutakum bisalatil jamaah wa qiraatil Qur'an." Hiasi rumahmu dengan salat berjamaah dan selalu membaca Al-Qur'an. Jangan berat Bapak Ibu jamaah sekalian, kita membangunkan anak dan keluarga ketika subuh. Jangan berat. Itulah keberkahan, itulah rida Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau semua dalam keluarga sudah balik, sudah akil balik, tapi anak-anak tidak melakukan salat, ya, sudah dewasa. Sekarang yang tanggung jawab kita kan juga termasuk orang tua ini, ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah yang membuat problem kehidupan hari ini ya. Lebih dominan ya melakukan hal-hal di luar aturan-aturan syar'i. Jadi yang pertama, bagaimana kita membudayakan ya apa namanya salat di dalam keluarga kita. Yang kedua, membiasakan membaca Al-Quran secara rutin. Sehabis salat maghrib di rumah ya. Kalau malam Jumat, yasinan bersama keluarga dan seterusnya. Di samping amalan-amalan doa lainnya dan sebagainya. Di sisi lain, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memelihara lisan ya. Menjaga lidah ya. Di jangan cepat kita mengeluarkan ya baik di dalam keluarga kita sehingga membuat anggota keluarga tersinggung gara-gara ucapan dari suami, dari istri, apalagi dalam publik, dalam masyarakat, menimbulkan fitnah ya, menimbulkan kebohongan, hoa ya, ucapan-ucapan yang bohong, mudah saja lisan ini. Kalisan harus dijaga. Mangkana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah, hendaklah dia mengatakan yang baik-baik atau diam. Kalau tidak mengatakan, diam. Diam itu emas ya. Makanya daripada tapegah geta imdro hanarugo hanalaba, daripada taim get tapegah narit yang pantah tak keluar. Sekarang kita biasakanlah ya mengucapkan lisan ini ya dengan kalimat kata-kata yang menyenangkan orang lain. Sopan dalam keluarga kan harus sopan santun dengan istri ya, dengan anak ya, kata-kata yang sopan ya. Dan itulah karakter ke
kebiasaan Rasulullah di dalam keluarga, ya, dalam keluarga. Kebiasaan-kebiasaan Rasulullah di dalam hidup rumah tangga bersama anak dan keluarganya. Kita lihat, ya. Anas bin Malik itu kan pembantu Rasulullah. 10 tahun Anas hidup bersama Rasulullah, bersama keluarga Rasulullah. Apa kata Anas? Enggak pernah Rasulullah keluar dari mulutnya kata-kata kotor, memarahi, membenci keluarganya, enggak ada. Tapi selalu dalam keluarga itu sopan santun, ya. Sopan santun, ya. Enggak ada menyalahkan. Kalaupun ada yang salah dalam keluarga, aib itu dijaga, ya. Tidak dibeberkan kepada masyarakat atau jiran tetangga lain. Dijaga rahasia dalam keluarga. Itu sudah jadi kebiasaan akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Pada Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat agung. Subhanallah. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapegah habauro tanging ulikut. Tapegah haba malam tanging lam seput. Kan sangat ucapan-ucapan orang-orang tua kita kan sangat bernilai, ya, sangat bernilai. Semua referensinya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada keluar daripada itu. Tapegah ubebut, tapebut ubena, wala takulu lima la taf'alun. Janganlah kamu mengatakan, jangan mudah mengatakan sesuatu padahal kamu tidak melakukan itu. Kita menyuruh pada orang lain tapi kita sendiri tidak melakukan. Itu dilarang dalam agama, dalam syariat, ya. Al-Quran sendiri mengatakan kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan, itu kabura maktan indallah antakulu mala taf'alun. Itu akan diberi label hina, kehinaan oleh Allah disebabkan kita mengatakan. Dalam keluarga, ya, kita biasakan itu, ya. Kalau kita suruh anak keluarga salat, tentu suami juga harus salat, ya. Seterusnya. Dengan kita suruh keluarga anak kita salat, orang tuanya tidak memberi contoh figur yang baik kepada keluarganya. Itu sesuatu yang juga tidak baik, Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Pak Ibu sidang jamaah, yang kedua, berlapang dada. Artinya rasa iba, suka memberi. Ada konsep memberi di dalam Islam, dalam syariat. Ada konsep memberi, ya. Karena kita saling memberi, saling berbagi. Kita latih, kita didik diri kita. Apalagi diberi kemudahan oleh Allah, ya, kita juga memberi, ya, pada yang lain, ya, lewat sedekah misalnya, ya. Sedekah maknanya luas, ya. Cakupan makna sedekah itu luas sekali. Tidak hanya sedekah itu untuk manusia saja, tapi sedekah itu juga bisa untuk alam. Sedekah itu bisa untuk binatang, ya, untuk bumi ini, ya. Kita jaga hutan, ya. Jadi sedekah, ya. Kita tanam satu pohon, kita niatkan supaya dia berbuah, dimakan oleh orang lain, jadi sedekah. Karena gitu, ya. Jadi untuk alam, tidak hanya untuk sedekah untuk masjid kila, tapi bisa juga untuk alam, jiran, tetangga dan sebagainya. Malah dari hal-hal yang
kecil sekalipun, ya, memindahkan duri di jalan, ada gangguan, halangan di jalan, kita geser supaya tidak mengganggu. Ada paku di jalan, baik tacok paku, taruh di jalan. Coban kendaraan bukan seperti itu, tapi kita geser halangan-halangan sehingga memudahkan orang melakukan perjalanan, tidak ada halangan apapun. Malah senyum saja dengan saudara kita yang lain itu jadi sedekah. Maka di rumah kita harus biasakan juga senyum, ya, bukan marah di dalam keluarga. Makanya Rasulullah juga ada sifat marah, tapi bisa mengendalikan marah. Makanya kita harus biasakan senyum di dalam keluarga, suami, istri, anak, dan seterusnya. Indahkan seperti itu, ya, indah seperti itu. Jadi Umar bin Khattab pernah berkunjung ke salah satu rumah gubernurnya. Dia melihat ketika anak gubernur itu pulang masuk rumah, semua diam, ya, rasa takut kepada orang tuanya, ya, nggak ada yang ngomong, ya, diam semuanya. Ditegur oleh Umar sebagai khalifah, apa setiap hari ketika pulang anakmu semua diam, ya, rasa takut kepadamu? Ya khalifah. Nah, karena itu mulai besok kamu diberhentikan dari jabatan gubernur. Jangankan mengurus rakyat banyak, mengurus keluarga saja tidak, belum mampu kamu. Berhenti saja dari jabatan gubernur. Begitu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Makanya kita mulai dari sebuah keluarga. Itu mencerminkan bagaimana dia kalau jadi seorang pemimpin dalam publik, tentu dia juga akan baik, ya, marhamah, saling iba, sayang kepada orang lain. Pak Ibu hadirin, inilah jadi sebuah perilaku Rasulullah, sedekah. Selalu memberi makanan pada orang-orang yang lemah, du'afa, ya. Orang-orang fakir, orang miskin, ya. Maka Rasulullah itu enggak ada tabungan, enggak ada diinvestasi dari ghanimah, dari fi, ya. Jadi kadang kalau orang-orang yang minta, miskin, fakir, dia berikan itu. Sehingga tidak ada kekayaan yang sampai di rumah jadi diinfus, jadi tabungan, jadi kaya raya, enggak ada. Rasulullah sederhana hidupnya. Rasulullah juga selalu menyediakan air untuk yang membutuhkan. Ada sumur di Madinah, ya, dia berikan air orang yang haus, ya. Kita juga kan bukan hanya untuk manusia yang haus, untuk binatang, hewan saja, anjing saja kalau dia haus, kita berikan air. Kan ada orang karena gara-gara memberikan air kepada anjing yang haus, dia masuk surga, ya. Begitu, ini kan sedekah untuk alam, untuk binatang, ya, sebagainya. Kemudian Rasulullah menyantuni anak yatim. Rasulullah gak bisa lihat anak yatim karena beliau merasakan bagaimana beliau sendiri sebagai yatim, ya, duluan meninggal orang tuanya, ayahnya, ya. Jadi begitulah, dia gak bisa melihat anak yatim. Kemudian membantu para janda ditinggal mati oleh suaminya. Begitu ibah, sedekah. Itu perilaku Rasulullah SAW, ya. Lagi Pak Ibu sidang jamaah sekalian, kalau kita diberi lebih rezeki nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beri infak di samping sedekah. Kalau infak ini dia hanya khusus kepada manusia, kita bangun masjid, ya, kita bangun madrasah, kita bangun yayasan-yayasan tahfidz Al-Qur'an misalnya, ya. Itu khusus manusia. Tapi sedekah bisa luas cakupan makna. Bisa sampai tidak hanya manusia, tapi juga sampai kepada alam sekitarnya. Apalagi kalau kita diberi lebih, ada harta, kita wakaf, ya. Kita wakaf sedekah jariah, ya.
Jadi untuk apa kita kumpulkan hari ini, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya. Faman a'ta wattaqa. Kan dalam Al-Qur'an disuruh kita sering memberi. Ada konsep memberi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita latih diri kita di dalam keluarga. Kita suka memberi kepada orang-orang yang tidak punya, ya, miskin dan sebagainya, lewat zakat, ya, lewat wakaf. Apalagi wakaf sekarang ini bisa dalam bentuk uang, ya. Kita uang kita 10 ribu sehari kita simpan, kita niat untuk wakaf, kita tabung, nanti kita serahkan sebagai wakaf, ya, subhanallah. Pak ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mana hartamu, dari mana kamu peroleh, wa bima anfaqah, dan kemana kamu belanjakan harta itu. Kita akan berat juga menjawab kalau kita di dunia ini kita kikir, bakhil. Yakinlah Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, sedikit kita keluarkan, tapi Allah akan mengganti lain yang lebih banyak dalam berbagai bentuk kepada kita sekalian. Mari Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kita disiplinkan melakukan perintah Allah salat 5 waktu, dan dengan disiplin salat insyaallah kita juga akan disiplin dimanapun kita berada. Di jalan raya kita disiplin, tidak ogal-ogalan. Dimanapun kita berada akan tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus menjauhkan dari kita musibah COVID-19 ini, dan mudah-mudahan alhamdulillah kita sudah mulai rapat kembali salat untuk mendapatkan keberkahan, nilai derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah sekalian, demikian mungkin untuk malam ini. Kepada Allah kita berserah diri. Amin ya mujibas sa'ilin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.